apa ke? Slow-slow belajar, no problem. Itu bukan mau racing pun, itu mau enjoy saja. Yes, itu mau enjoy saja. Orang jagang saja, pickup tak ada itu. Pickup tak ada? Modified lah. Kalau tali try, straight road, tak boleh. MT, MT 09. Ah, menang. Yes, menang. Ada ke? Highway pun try dah. Ah, angkat try dekat highway. Yes, kalau aku bawa highway nanti, GS angkat try. Upshift saja, janganlah downshift. Kalau downshift nanti takut susah nanti. Nah, tapi kalau angka mau try downshift pun boleh. Kadang saya ada pakai. Angka mau try pun. Angka pakai muter apa? GS. GS ini buat tu. GS LC ya. LC buat training ya kan? Ada satu Avenger, satu LC biasa Avenger. Adventure ni apa? Dia Kamusaki. GS ada dua. Tak, tak. GS, dia BMW GS ni, dia ada banyak version. Oh, banyak version. Dia ada LC version, dia ada apa... Oh, LC version? Haa, LC. Oh, bukan LC ni? Bukan, bukan LC 135. Tak, oh, bukan. Oh, LC. GS LC. Yes. Uncle ambil GS LC. Oh, nak beli? Dah ambil, dah ada. Oh, dah ambil dah? Haa, dah pakai dah pun. Oh. Dah bayar bawang dah. Dia ada lagi satu model itu sih. Tak sama pergi... Apa, pakai apa. Kalau jadi banyak model eh? Hmm? Tiga model. Ada tiga model? Satu untuk pergi... Jauh? Jauh dengan... Dia punya sifat panjang. Satu seat aja. Itu lagi mana sebenarnya. Sebab tu lagi banyak dia punya elektronik. Tapi macam Uncle punya GS pun, LC pun, dia punya suspension lagi best. On the move dia adjust tu. Oh, tengah naik eh? Ha. Set je mana nak? Nak comfort, nak normal atau nak sport? Oh, macam tu je. Ha. Kalau kata okay, aku nak normal, aku naik dua orang. Nanti motor tu adjust sendiri suspension. Tak perlu kita susah-susah. Tak perlu kita susah-susah. Dia adjust. Lepas tu bila dia jalan pun dia akan adjust juga tau. On the way atas jalan tu, kalau jalan bumping semua, dia adjust juga tu. Make sure rider cantik je. Atau apa, tayar je atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tapi rider maintain. Maintain. Oh, selesa lah. Tinggi. Tengok tinggi kan. Ada orang yang pakai tu hari sebelum jalan jatuh. Dia saya tayar 17 juga kan? Tak, besar? Ada orang merah, ada right. Tak, tak. Tayar depan saya 18 kan? 18 inci ya. Oh, besar. 19. Oh, besar. Saya suka 21. Oh, tinggi ya. Saya pakai itu harga 20 jalan. Ini jalan off-road, off-road? Yes, tak boleh. Oh, tak boleh? Buang. Tak boleh depan. Oh. Tengoklah kalau satu hari maybe minggu depan ni kalau aku turun bawa GS ni, kalau aku bawa GS lah. Dapatlah tengok. Tengah pening nak tengok apa nak adjust dengan suspension. Oh dia bos, boleh adjust automatik. Okey. Okay. Aman eh? Tapi bawa minus shock. Okay. Relax. Jauh tak letih lah. Long distance dulu lah. Kenapa tu banyak orang beli GS? Orang tak percaya. Buka. Tak letih. Banyak kontok. Motor macam ni letih. Yelah, kalau tahu cara bawa, cara apa, posture. Tapi betul. Posture. Tu sudah sampai 180 mau maju mau. Belakang banyak power dah. Ya. Lambat. Oh, lambat sikit. Ya, itu memang dikal dulu ni. Empat piston punya belakang punya. Tak ada motor lagi lah. Oh, dia berapa piston? Dua? Ha? Berapa? Oh, dua. Ha. Kiri kanan dan poster. 2019 juara keseluruhan. Belakang tak apa. Tak apa. Try apa. Tengok lah yang sebab ini kan. Ini 1000 cc ni main. Dia... ada lagi tekan. Dia mata tertinggi kiri. Dia 180 maksimum. 75. Tapi 75 dia tak sampai lagi apa top. 3 kali. 3 pertingan. Top apa? Dia dapat dia nombor 1, nombor 3. Bagus.
Bawah dia nombor 3 daripada main 200cc pun dia atas ketiga. Bagus. Bagus. Dia lama main dah, 20 tahun main dah tu. Anak. 20 tahun main dah tu. Anak dia. Bagus, bagus. Motor? Ha? 20 tahun main motor tu. Ha. 2019 juara keseluruhan. 2017 juara keseluruhan. Tahun ni 1000cc dia drinking ni. Dia tujuh mata. Suari dapat nombor 1, nombor 1, nombor 3. 200cc dia drinking. Oh, MSS. Ha. Oh, dia masuk ni. Race. 20 tahun dia main motor. Oh, nak hidup sini tadi. Nak naik tu. 20 tahun dia. Adik dia Adam Nordin. Adam Nordin. Yang main, dia bukan yang GP tu, seorang lagi tu. Mana dia lah. Horizon Motorsport. Ini Amy Nordin. Ini best one test dulu tayang. Okey lah. Okey tu, rezeki. Lama dah, lalu terkoyak. Keluar seluruh. Bau ni patah ke track. Malam masa sekarang, kerja mamiau. Dia kena Tommy Bubba tu. Tommy Bubba lagi tu. Orang lama semua kena. Umur berapa anak? 30. Bagus kalau 36 feet lagi bagus. Itu dia Dato' Nazlan Petronas nak beli dia dari tahun 1995. Saya tak nak. Nak beli main ke Petronas kan. Dia cakap kerjaan. Cakap kerjaan? Dia kerja dengan kerjaan. Oh. Jadi kalau masa tu 95 tu memanglah masih lagi dengan kerjaan. Alah sama dengan ni lah si Saruyuzi. Saruyuzi tak apa lah. Training dia sama Saruyuzi tak apa lah. Tapi yalah, dulu main tak okey lah. Sekarang okey. Sekarang kalau nak. Tapi dia, itulah dia, Razlan tu satu hal juga. Orang tu tak apa-apa. Ke. Dia sekarang pun dia tak nak main sampai dia komi support dia kan. Sibu sisi sekarang satu buat. Terus saja 28 buat. 2 tu main lah. Bagus, bagus. Rezeki, rezeki. Umur dia main lah 20 tahun dah. Umur dia 19, sekarang 36. Okey. 18 ni. Bagus, bagus. Allah. Oh. Ha? Okey. Yeah. Kalau selang satu je ni, dia meninggal. Bagi memanah ke kencing. Balik kencing balik. Ambil kemarin kereta ke kemarin kencing. Dia balik ke rumah dia. Pak kemarin yang berdampak ni. Ha? Oh, rumah dia. Dulu sebelum tu dia main speedway. Elite tu. Oh, speedway yang kaya motor belakang. Yang kaya speedway yang kaya yang libang tu. Tak, tak, tak. Dulu motor, dia main motor, bapak dia tanya bapak Elis Yong. Yelah, dia dia hati dia kering. Patutlah, kalau minat tak apa. Dia hati dia kering. Bau ni patah dua kali tercabut ni. Ni tercabut. Lalu tak keluar pun dia. Dia hati kering dia. Ya, so tu. Selagi ada minat tu, tak ada. Tak ada heran dia. Dan dia minat. Dia dah masuk hospital 3 hari pun kita tak tahu. Tadi pagi dia punya bos tak beritahu dengan kita dah. Tak nak dia beritahu dah. Itu biasa tu. Biasalah tu. So, Uncle hari ni, apa yang Uncle dapat? Apa yang Uncle sudah dapat hari ni? Turun. Dapat pace, dapat line baru eh. So aku punya breaking point, entry point sudah depan, sudah adjust. Cuma certain-certain corner tu aku kena adjust sikit. Aku tak boleh kalau entry point, point. Breaking point aku okay. Aku punya breaking point okay. Aku punya entry point okay. Entry apa? Breaking point saya ingat sama, entry point sama. Kalau Uncle mau breaking point dan entry point sama, boleh. Cuma bila Uncle nak entry, Uncle kena sekali.
So, kalau so breaking point angka, entry point angka. Saya sudah nampak angka punya breaking point sudah layak. Memang sudah layak. Every corner. Tapi entry point angka cuma certain 3-4 corner je angka kena adjust. Nanti saya ada ambil video. Okay. Nanti angka tengok dekat mana corner yang angka sudah makan lane sebelah, angka kena adjust. Eh? Angka adjust dekat situ. The rest okay. Okay? Nanti bila saya sudah up video, saya dah buka. Video dekat mana? Dekat YouTube. Apa dia? Channel apa? Ha? Channel apa? KRS. KRS. Okay. Eh, kau tukar motor? Kau tukar motor juga? Kamu tu? Boleh. Awak ambil motor sport, super bike. Tengoklah macam ni nanti. Asyik. Ini motor bukan saya mau. Dan macam mau pun nak mau. Tak sama macam hati lah. Dia sudah macam ni lah. Dah katam. Rider dah 200 horsepower. Motor baru apa 15-20 horsepower. Mana dah sampai masa lah. Sampai masa dah. Dah tak boleh lah. Motor ni orang kata motor relax, motor santai. KRS ni? Kelawang Riding School. Oh, bukan? KRS. Kelawang Riding School. Oh, Kelawang Riding School. Itu dia je, Kelawang Riding School. Ni. Ah. Orang yang buat. Yes, ni KRS. Yang ni tak puas hati sebab. Ha? Tak puas hati.